Hana Dulce, 안녕하세요, NC입니다. Hi guys, welcome back my channel, di YouTube channelnya NC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dengan tema yang berbeda, NC akan membahas lightstick. Nah, siapa kemarin nonton Skin Number melalui TV-nya di rumah? Nah, pasti sebelum kalian nonton, pasti kalian menyiapkan lightstick-lightstick yang top untuk Skin Number. Nah, sebelumnya udah ini banyak beberapa lightstick yang memang benar-benar keren dari Indonesia. Contohnya ini karya anak Indonesia, keren banget pokoknya lightstick yang dikirim anak-anak Indonesia pada Secret Number di dunia. Wow, pasti kalian akan ngakak. Dan video dan foto ini juga pasti lucu banget buat kalian yang nonton dan yang belum tahu. Nah, sebelumnya Hensu akan liatin lightstick Hensu. Halo, Hensu. Secret Number Himnida, Secret Number Himnida, Secret Number Himnida, Secret Number Himnida. Jini, Sodam, Dita, Dennis, Lea, Secret Number, Secret Number. Jadi guys, inilah karya Hensu, lightsticknya Hensu. Di sini ada Secret Number. Ya, di situ ada password ya. Ini kegunaannya banyak banget kalau kita lagi nonton konser, kira-kira kepanasan, jadi kita bisa sambil kipasan gitu pakai lightstick ini. Ini bagus banget. Ini kalau diputar nanti ada, kalau dia kena lampu tuh bersinar. Kegunaan lightstick ini tuh. Terus ini kabel ini fungsinya itu untuk menyalurkan kegirangan kita ke teman-teman. Jadi kalau temen yang ada yang gak girang kayak diem, dicolokin cok, langsung dia jadi ha, secret number gitu. Jadi inilah karya Hensu, Secret Number. Oke, Hensu akan tampilin beberapa lightstick karya Indonesia. Tentunya ini membuat kalian ngakak juga. Tentunya penasaran, langsung aja cek gitu. Yang pertama yang lucu banget, ya Allah, ini dari botol galon. Ini kreasian Indonesia banget ya guys, nonton sambil bawa lightstick. Keren, keren menurut gue, keren banget. Ya Allah. Ini gue yakin yang punya ini adalah pengusaha galon, jadi dia banyak galon yang berlebih nih. Gue yakin sih ini lucu. Ya Allah, ini ringlet yang kecil. Terus ringlet, terus pakai ini apa namanya, stand. Jadi begini jadinya. Bagus, gue setuju nih. Bagus. Ini pakai nomor berapa? Nomor 10 kayaknya ini ya. Ini kok dicari bapakmu gimana? Bapakmu mau bengkel mobil. Ya Allah, siapa yang buat pakai obeng kayak gini? Kunci nih ya, kunci. Coba kita hitung bintangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Benar 5. Next. Ini dari sapu ya guys. Ini kayak penangkap capung plastiknya. Tapi gue salut nih, keren juga ini. SN gitu, ada secret numbernya di tengah-tengah SN gitu. Ini karyanya Indonesia banget nih. Gue yakin ini. Ini yang buat gabut. Ini yang buat gabut nih. Ya Allah, ini center siapa? Lightstick ya lightstick, tapi nggak center juga. Emang light sih, ada lampunya, tapi center kakekmu ini, center kakekmu. Kakekmu pengen keluar malam, tiba-tiba senternya kagak ada. Lailah, dipakai jadi lightstick secret number. Nah, ini apa nih? Pluit atau kunci batang? Pluit. Karya Indonesia keren. Ya Allah, ini mainan adik siapa ini? Tolong, ini mainan adik siapa ini? Bisa ya kepikiran kayak gitu ya? Enak. Dan
Dan juga bukan pertama kali tuh yang buat ada kunci as itu. Ada juga beberapa. Ya, astaga. Ya. Ada kunci tiga. Kunci as nomor berapa nih? Nomor 4 kali ya, kecil. Ntar dicariin bapak lu gimana? Ya elah, lu unik banget. Lampu sih boleh, tapi nggak dulu kita bawa lampu ya. Ada Philipnya lagi nih, Philip nggak tuh? Oke, okay, next. Nah ini salah satu karya animasi yang di TikTok. Aku juga udah lihat nih di TikTok, keren sih. Dia tuh pakai kertas yang sudah dilaminating, terus dipotong-potong sama dia, terus dipaduin dan dibuat jadi lipstick seperti itu. Keren sih ini karya animasi banget nih, keren. Setuju sih, agak ada pink-pinknya gitu ya. Tapi ya, ya sebenarnya Secret Number sih warna favorit itu kan kayak purple gitu. Kalau kayak pink-pink kan udah ke black-pink banget. Tapi salut, keren. Nah ini keren banget nih, Secret Number Lipstick. Ini memang keren sih menurut gue. Udah didesain banget ya. Tapi ini karya Iqbal Ramadan. Keren banget dia ngedesain lipsticknya. Purple banget sih, karena kan gue bilang kan Secret Number purple. Keren sih ini mah. Jadi tuh di bagian lampunya ada crown. Oh jadi kayak ada kayak Big Bang ya. Ada ininya itu Big Bang. Ada mahkotanya di situ. Terus ada lipstick color, light color, dan SN logo. Oh keren banget nih karya Indonesia. Like on. Keren sih menurut gue nih. Jadi ini ada kayak depan belakangnya ya. Kalau gue ini keluar lipsticknya gue beli nih, jamin gue. Keren sih menurut gue. Jadi dia gak terlalu gede, jadi simple. Dipegang di tangan juga simple. Ada juga nih yang bagus nih, Secret Number Lipstick. Ini karya Iqbal Ramadan juga sih, tapi desainnya Secret Number atasnya. Jadi dia ada SM logonya juga, terus ada Secret Number di tengah-tengahnya. Keren sih, kreatif banget menurut gue Iqbal Ramadan ya. Tapi ini memang Iqbal Ramadan atau siapa yang buat Secret Number Lipstick? Konsep, ide ya, handmade. Keren. Ini bagus juga sih guys. Nah ini item nih, ini masih rangkai juga nih, bagus nih. Karya siapa ya? Karya yang gak tahu karya siapa. Tapi di situ unik banget. Di situ ada gambar kunci, terus ada password seperti Secret Number. Keren. Nah ini bagus juga guys. Simple, mini, kecil, Secret Number. Ini benar-benar dari Secret Number-nya atau orang-orang kita yang buat ya? Kurang tahu juga. Tapi keren sih dalamnya, kayak lampunya kayak purple gitu. Terus di luarnya hitam. Keseka banget nih. Nah ini juga keren. Hitam. Terus paduan putih. Mungkin kalau dihidupin jadi ya kayak tadi tuh ya mungkin ya. Kalau dihidupin warnanya purple. Wow. Ini mah kayak kipas. Kipas yang ini gitu. Tapi gue kurang setuju sama yang ini desainnya by Alex Alexandria Lenova. Tapi ya kita akan menghargain konsepnya. Ya bolehlah. Ini apa sih kerjaan anak Indonesia ini, yakin gue. Iya, setuju gue, setuju bung. Setuju, kayaknya ini aja. Jadi kita habis pulang dari nonton konser, ada yang jahat sama kita tinggal gitu kan. Kan berat juga ini. Jadi bisa digunain juga. Kalau ban kalian bocor atau gimana, bisa digunain. Gue setuju karya Indonesia yang ini, setuju gue. Oke lah guys, itulah salah satu karya terunik dari lipsticknya Secret Number. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Enso. Enso Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.